Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim jid wa adzim wa tafaddal wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Wa qala aidan fi ayatin akhar wa la taqrabu zinna innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Angkat tangannya. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi iman wa imanan fi husni khuluq wa najahan yatba'uhu palah wa rahmatan minka wa afiyah wa magfiratan minka wa ridwana. Allahumma yassir lana rizqan halalan min 'indik wa 'adil lana bihi ajal jalali wal ikram. Ya kafilu irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratil kiram wal muhtaram, segenap para tokoh alimil ulama, para hujjaj, para asatid, bil akhas syekhil mahbub adailallah, guru kita tercinta yang mulia Al-Ustaz Najibur Rahman, Al-Ustaz Boim Sanjaya, Al-Ustaz Hasan Ismanto, Al-Ustaz Hilmi Fatullah, dan segenap para asatijah yang lain yang saya tidak tata namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Saya lihat di Pasir Putih ustadznya masih pada muda-muda, awaknya romannya pada gelomoh. Alhamdulillah. Ini ketara bahwa ustadz di Pasir Putih ternyata sering makan brokat. Le coba itu. <tuh-tuh>
walaupun umurnya mungkin lebih muda dari saya, tapi luar biasa badannya gede-gede. Sebab adanya belakangan saya hidup di zaman masih musim ngarit. Nyantrennya di Kobong. Yang makannya tempo-tempo tibang nyambel. Ngerebus payak magel-magel. Amikan tembang boleh nyeksa. Enak bener rasanya. Wah, dulu. Pulang nyantren kita ngarit. Tulang kepenet, makanan kurang gizi, akhirnya kecentet. Ya tapi alhamdulillah sampai saat ini masih hidup. Biar katanya tingkat RT undangan masih ada juga. Le coba itu. Aduh, aduh. Yang sama-sama kita hormati teristimewa sohibul bait. Bapak Kidan Abu beserta Ibu Asih dan seluruh keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa ditambahkan keberkahan dalam kehidupannya, umurnya, usahanya dan juga rezekinya. Pun putra-putri beliau terkhusus Neng Ida dan calon menantunya yaitu Abang Eka. Allah jadikan rumah tangganya kelak yang sakinah mawaddah rahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Orang tua kita, Bapak Haji Suar dan segenap para sepuh pini sepuh. Sahabat saya, Bapak RW Abdul Hamid bin Usman bin Nikah yang alhamdulillah romannya lemes dari tadi saya liatin merembai. Juga tentunya Bapak RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat, jamaah walimatul urs yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kita sekarang sudah berada di bulan Muharram. Yang kata Allah dalam Al-Quran, inna idata suhur indallahi ithna asara sahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Di dalam Al-Quran hari di mana diciptakan langit dan bumi, di antara yang 12 bulan ada 4 bulan yang mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang 3 ini beriringan, yang 1 mencil jegek be dewek-dewek. Yang disebut dengan bulan Rajab. Bulan Muharram adalah bulan pertama di tahun penanggalan Islam. Yang pada awalnya umat Islam di zaman baginda Nabi tidak memiliki tahun secara resmi dan khusus. Namun ketika di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar Ibnu Khattab, Abu Musa Al-As'ari dapat kiriman surat dari Romawi. Itu surat kagak ada tanggal, kagak ada tahunnya. Sehingga bingung untuk mengetahui sudah berapa lamakah surat itu sampai dikirim dari tempat asalnya. Dirembukin. Begitu dirembukin, bagaimana nih kalau tahun penanggalan Islam diambil ketika peristiwa wafatnya baginda Nabi. Ternyata kurang cocok. Dipilih lagi bagaimana kalau kita tentukan ketika dari angkatnya, diangkatnya baginda Nabi menjadi Rasul. Kurang pas juga. Kalau begitu ambil dah dari hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka kemudian disepakati, maka tahun umat Islam karena diambil dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi
disebut dengan tahun Hijriyah. Sampai di Madinah, orang Yahudi pada puasa. Ditanya sama Nabi, bahasa orang pasir putihnya, hari apa emangnya ini leka lu pada puasa? Emangnya ini hari apa kalian ente semuanya pada puasa? Orang Yahudi menjawab, hada yaumun adimun andallahu pihi Musa wa qaumah. Ini bulan yang agung. Bulan di mana Allah selamatkan Musa beserta kaumnya. Wa agraqa fir'auna wa qaumah. Ditenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasama Musa syukran lillah. Maka karena itu Nabi Musa berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah. Wa nahnu nasumu, dan kami pun berpuasa ngikutin Nabi Musa. Maka kata baginda Nabi, panahnu ahakku minka, minkum. Kami umat Islam lebih berhak untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa ketimbang kalian. Maka Nabi pun kemudian memerintahkan para sahabat berpuasa di tanggal 10 Muharram. Namun di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, puasalah hari 9, hari 10, riwayat yang lain hari sampai yang ke-11, janganlah engkau berpuasa di bulan Muharram seperti puasa orang Yahudi yang tibang sampai tanggal di tanggal 10 doangan. Luar biasa. Muharram disebut juga Syura karena di tanggal 10 terdapat peristiwa besar. Di mana pada tanggal ini, pada bulan ini, Allah terima tobat suatu kaum dan menerima tobat kaum yang lain. Ni sohibul bait, nikahin putrinya, ngadain pengajian. Insya Allah makbul dan berkah, amin ya rabbal. Biar katanya romannya begini, encer, tapi luar biasa di hadapan Allah. Sampai Nabi pernah ngomong, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian lagi liwat di taman sorga, mampir. Liwat di taman sorga, mampir. Sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman sorga? Kala Nabi menjawab, khilaku dikri. Yang dimaksud taman sorga adalah tempat manusia berkumpul di mana mereka mengingat Allah. Al-Atta mentafsirkan khilaku dikri ay majalisul ilmi, adalah majlis ilmu. Ini duduk begini, yang namanya taman sorga, makanannya makanan terbaik, ini kerupuk-kerupuk terbaik. Alhamdulillah. Kue loyangnya kue loyang terbaik. Ulinya uli terbaik. Ini uli masih dibobok pakai lelenjing kagak ini? Hah? Masih? Masih ada lelenjingnya? Alhamdulillah. Biar katanya romannya begini, tapi istimewa dan luar biasa. Taman sorga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Man di hadapan manusia doang kagak heboh, enggak populer. Iya apa iya? Bener apa bener? Yang namanya ngaji mah jam 10 gua rasanya udah malam, bener. Iya apa iya? Bener apa bener? Iya. Ngaji mah jam 10 malam bener. Laki pulang jam 11 ditanya sama bini, lo kerja di waya gini baru pulang bang udah jam 11. Tengah malam begini baru balik ngaji apaan bae Ustaz Makmun Murad ngaji kelamaan. Padahal cuma sejam. Itu kok tempo-tempo kagak sampai sejam. Coba dah kalau dipa atau pamilis. La ilaha illallah. Jam 10 baru mulain, jam 9 masih gendrang-gendreng gitar. Tuh. Ngaji mah begitu.
pamilis di pak naroknya malam ha buh rame demblang demblung rame kagak pakai diundang panting berubul ya orang pada bererot cewek cowok laki perempuan dah kayak laron kehilangan bulu ayo be kagak kudu diundang-undang bener apa bener iya apa iya lagi gua kalau pamilis mah SK 35 juta murah. Murah. Kata tetangganya, lu rumah lu hajatan lah enggak apa-apa. SK graduate 35 juta murah itu mah, murah katanya. Tangga gua mau kemarin non 50 juta. Masa lo artisnya gua dari ibu kota. Lu mau murah 35 juta. Murah 35 juta. Tangga gua mau kemarin nanggap 60 juta. Keplangpang-plangpangnya. Tapi banyak pada datang, hujan membarak tapi orang banyak itu herannya. Masya Allah. Hujan barak tapinya banyak. Emang orang kalau nonton hiburan mabuk, Pak. Ini saya bilangin baik biar katanya barak gua tungguin asatnya. Hujan geder bae, trelep udah kayak apa tahu. Ya, nadangin ditriktikan, nah ini mana gue asat. Asat ini mentar gue, blur blur. Ya itu mah cuma sekali gluduk gue. Cuman sekali katanya. Coba kalau ngaji. Lah ngaji mah gerimis doang. Ya deh gue mau segan bener ngaji kalau begini. Gue mah ngerinya pilek berwaras pisan ini. Ngerinya pilek baru gerimis pisan. Ini mah romana gue gede ini tuh pan. Udah mulain gede tuh gue kata gue apa ya. Kini mah ustadznya gue kagak dateng tuh. Ustadznya kagak dateng katanya. Tuh murah. Pamilis SK 35 juta 50 juta murah bener apa bener. Coba ada pengajian. Lu ngomong-ngomong rumah lu hajat nanggap apa. Ya begini gue mah. Ya emang anak makan tempo-tempo dia mah punya urusan lain dewek sama temen-temennya. Ya kalau gue mah anu gak nanggapin pengajian daripada sepi malam rohan. Nanggap pengajian. Pengajian daripada sepi. La ilaha illallah. Ngomong-ngomong siapa ntar yang ngelundang sana penceramahnya. Ustadz Makmun Murad. Emang berat duit sih kalau manggil dia? 3 juta. Kemahal-mahal abas. 3 juta mahal. Aduh kagak semedet pisan pekerjaan. Tuh. Makanya di bulan Muharram biar pada berkah amin. Kita doain tuan rumahnya, pengantinnya yang pada kondangannya biar berkah sekarang adanya. Amin ya robbal alamin. Maka begitu luar biasa. Karena nikah adalah merupakan ibadah. Yang kata ulama lihib jiddin wa baqa'in nasl. Yang pertama adalah memelihara agama, yang kedua melanggengkan keturunan. Makanya selalu mubalik ustaz kiai habaib yang didoain apa? Yang didoain biar pengantin punya anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, A'udhu billahi sami'il alimina syaitanir rajim, walladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Waja'ala minha jawjaha liyaskunna ilaiha palamma tagotaha hamalat hamlan hafifa pamarot bihi palamma atqolat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana soliha lanakunanna minasyakirin. Kata Allah, huwalladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah Allah zat yang telah menciptakan manusia dari jiwa yang satu. Awalnya setungkul Allah ciptakan manusia timbang abal basar Nabi Adam alaihi salam di dalam sorga. Tu Nabi Adam dewek-dewek di dalam sorga. Sorga kenikmatannya tiada tara luar biasa. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotoro ala golbil basar. Bal humma tolaktum kata Allah dalam hadis kudsi. Anugerah yang begitu besar. Yang tidak pernah terlihat mata, terdengar telinga, terbersik dalam hati manusia,
bahkan tak pernah muncul dalam imajinasi seseorang pun. Enggak bisa dihayal-hayal tuh sorga. Enggak bisa diangen-angen tuh sorga. Sorga itu malah ainun ro'at, wala udunun samiat, wala khattara ala qalbil basar. Bal hum matalaktum. Itu sorga. Diceritakan dalam Al-Quran itu puhun sorga. Cabang-cabang pohonnya panting kreok ke bawah. Buahnya ranum. Apa yang diinginkan selalu ada, baru kretek hati udah tersedia. Buh, itu sorga. Nikmat yang kenikmatannya luar biasa tiada tara. Tapi Nabi Adam ketika itu dewek-dewek. Biar katanya tuh sorga indah, fasilitasnya serba kumplit. Apa yang diinginkan selalu ada, kenikmatannya luar biasa tiada tara. Nabi Adam bingung. Dewek-dewek mau lagu apa? Dia pegang mata. Mata buat ngelihat. Pegang hidung diraba-raba. Keluar angin buat napas. Pegang mulut buat makan. Pegang tangan buat megang. Pegang kaki buat jalan. Pegang perut isi makanan. Turun ke bawah, ini buat apa kira-kira ini ya? Masya Allah. Kata Allah Jibril, suruh tidur tuh Adam. Waja'ala minha zaujaha liyaskunna ilaiha. Tidur Nabi Adam, diambil tulang rusuknya yang kanan dan paling atas, yang atas yang paling bengkok untuk diciptakan Bunda Hawa. Ciptakan Bunda Hawa. Beh, tidur diambil. Diam, jadi singkat cerita Bunda Hawa. Tadinya gelisah. Nabi Adam akhirnya jadi tenang liyaskunna ilaiha. Tenang Nabi Adam. Hatinya Adam, ada yang nemenin. Tuh. Makanya kita kalau sama bini insya Allah tenang. Pribahasa kata granat peledak-peleduk. Perang berkecamuk. Rudal panting juleder. Wah, tembakan terata-tetet, kagak berhenti. Ngumpet ke dalam gua 7 tahun masuk berdua sama bini kita, keluar udah 9. Nah, kalau 7 tahun di dalam gua sama bini. Tuh, tenang hati. Dan wanita bisa mendatangkan harta. Yang kata baginda Nabi tajawaju nisa fa innahunna yati bikumul mal. Kawinilah wanita karena sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta. Yang lagi masih anak muda, belum gablek peda hacan-hacan. Belum punya motor. Begitu dia udah punya istri, punya pasangan hidup, bisa punya motor. Benar apa benar? Yang waktu masih anak muda, belum punya motor, belum punya mobil. Begitu dia udah punya pasangan hidup, bisa punya mobil. Yang waktu masih sendiri, dia belum punya rumah. Tapi begitu udah punya pasangan hidup, dia bisa punya rumah. Pedah kagak, motrol belum gablek, mobil apalagi, rumah belum dibangun, insya Allah anak menjadi. Bener apa bener? Ya apa ya? Bungja anak mah bisa abain, mana gue tempat gelap gue jadi baik. Tuh anak tenang. Bisa datang harta. Maka jangan heran kalau kata Allah dalam Al-Quran, wa iyyakunul fuqara yughnihumullah, dan sekalipun engkau miskin, Allah akan cukupkan rezekimu. Dicukupin. Maka jangan takut kalau memang kita udah mampu untuk berusaha cari nafkah. Yang kata ulama sunnah, ainikahu litaikin aimu tajillil wati wa inistagola bil ibadati
qadirin ala mu'nati wa kiswati pasli tamkini wa napakoti yaumi sunnah ainikahu, sunnah hukumnya bernikah li ta'ikin bagi orang yang sudah ta'ik. Apa itu ta'ik? Bu, apa itu ta'ik? Ai muhtajin lil wati, yang sudah butuh menyalurkan hasratnya. Ngapain dumpang blablak blablam? Paham orang ini dumpang blablak blablam? Porak-porak bae romannya. Dah. Tuh. Dumpang blablak blablam. Wa inistagola bil ibadati. Sekalipun itu orang kerjaannya ibadah, bae ditungkulin. Kalau dia sudah mampu berusaha, enggak mesti kerja kantor, enggak mesti jadi pegawai, yang penting dia punya tenaga, ada kemauan untuk cari nafkah yang halal. Lalu dia butuh penyaluran hasratnya dan ingin memelihara agamanya, melanggengkan keturunannya, maka sunnah hukumnya bernikah. Kalau ngelihat kaca romannya udah terus nyisir baik. Betel di kebet-kebet. Buh. Masya Allah. Ngelihat kambing biang nyerengeh. Ngelihat biang menilak nyengir. Nah ngapi ini bocah kira-kira ya. Tuh. Sunnah. Sekalipun sibuk. Qadirin ala mu'nati. Yang dia mampu untuk bayar mahar. Makanya tuh mahar pakai usaha dewek. Anak muda zaman dulu. Kalau dia pengen ngelamar perempuan. Dia belum bisa bekerja zaman dulu kantor masih langka. Belum ada Alfa, belum ada Indomat. Pabrik juga masih langka, masih jarang. Maroin kambing. Maroin kambing. Dapat bandot 4. Dijual tuh bandot. Dibawa duitnya ke parung. Dibeliin emas. Begitu jadi pengantin. Didoain orang dulu begitu. Benar apa benar? Iya apa iya? Salaman. Baru nyelepin amplop. Ada yang bawa kado. Dulu bawa kado. Cangkir gede, emuk gede, mamah, papa. Begitu malam tamu udah balik. Dibuka dah tuh amplop, dikebetin tuh kado, dibesetin duit, dikumpulin. Dihitung. Begitu dihitung tuh duit kondangan sampai dibawa lagi ke parung. Dibeliin kambing lagi baik. Gue beli mas kawin emang jual kambing. Sekarang gue dapet duit kadoan ini. Gue mau beli kambing. Sepasang beli bandot sama biang. Dapet 3 bulan pengantin bunting. Kambing ikut bunting. Lah coba itu. Dulu. Man bocah karang mau udah enak. Lulus sekolah masuk Alfamart 3 juta gajinya. Bener. Iya apa iya? Anak muda zaman dulu masa Allah belum punya kerjaan. Perayaan kagak gablek, banut jambu bol. Ini kali yang begini mau ngerasain ini romannya. Ya, jambu romannya kagak ada yang jatuh di orang cabangnya. Aduh risih bener dah. Ampun itu masa lalu dah jadi sedih kok cerita ke sono. Ya. Tuh. Wakiswati pasli tamkini. Dan memberikan pakaian semisal musim tamkin. Kalau di Arab ada musim panas, ada musim dingin. Kalau musim dingin tuh istri dibeliin kipas angin, dibeliin penghangat, kaos kaki, baju tebel. Kalau musim panas dikasih kipas. Begitu contohnya.
pakaian, wanapakoti yaumi, dan nafkah sehari-hari. Nafkah sehari-hari. Mana orang dulu mah pacarannya tibang angka gungkuk doang. Kagungkuk asal liwat di rumah cewek, udah girang liat uungannya doang kok. Nurim. Dari rumah udah semangat, engkregannya make dia pisan. Begitu sampai di emperin rumah ceweknya, duduk di balik jongkot. Jongkot doang. Dulu mah begitu, bukannya pengalaman emang iya. Dulu begitu, iya apa ya? Bener apa bener? Makanya orang dulu biar katanya udah jadi pengantin baru masih malu sama bini. Beda bocah sekarang baru pacaran manggilannya udah mama papa. Ayang sama mbeb. Itu ayang sama mbeb sejarahnya ayam sama bebek gitu. La ilaha illallah. Baru pacaran manggil papa mama. Ya. Duduk di gardu tempat gelap bohlannya pecah putus lepet bocah. Masya Allah, duduk grimis-grimis lah kan anteng bener ya. Iya apa iya? Bener apa bener? Tuh makanya nih anak cewek enak perawan, jangan mau digituin. Ya, ada kadang-kadang dia pakai agama sepotong-sepotong, giliran akad nikah memisah cewek di dalam, cowoknya ada di luar. Pacarannya megeradak-geradak gue tumplang-templang. Bener apa bener? Iya apa iya? Padahal dalam Islam kagak boleh ada istilah pacaran. Kalau pengen pacaran, nikah siri dulu. Nikah siri, adanya akad. Akadin dulu, baru mantep detuk kita. Bener apa bener? Iya apa iya? Romano kan jadi kesel sama saya ini ya. Tuh, golok. Malam pertama. Pengantin baru masih malu sama pasangannya. Jam 12 tamu udah pada bubar, jam 1 udah pada balik bersih semua. Buh. Setengah 2 mata ngetip ngeliatin loteng. Bininya ngeringkuk. Lanangnya jelepeng, dia baru jegeng. Bagaimana caranya ini ya? Lu pikirin, sampai pagi belum ketemu mikirin caranya. Lecoh. Malam kedua baru dia dapat ilham. Bininya dia mikir-mikir, lo kan gua ngajak duluan. Kata lakinya kalau gua ajakin bingung ini cara ngomongnya. Akhirnya dia ngasih kode. Pesawat mau mendarat. Sampai 3:30 kagak dijawab. Masya Allah. Begitu pagi bininya ngomong sama emaknya. Mak, ngapa neng? Abang lagi malam saya kata ngigo matanya melotot. Saya kata kagak ngigo ngomongnya ngelantur. Emang ngomong apa laki lu? Lemah sama di dalam kamar ada pesawat mau mendarat. La ilaha illallah. Kata emaknya, lu jadi kebina-bina amat. Itu mah bukan pesawat sesungguhnya. Itu namanya kode. Lu ngerti apa kagak kode? Kode itu mak. Lah iya. Lah jadi kudu bagaimana saya mak besok. Kalau laki lu tengah malam ngomong begitu. Lu jawab, bagaimana jawabnya mak? Landasan sudah siap. Begitu mak, iya begitu. Masya Allah. Begitu malam keempat, ternyata lakinya udah ngambek-ngambek dikit. Emang apa, kagak dijawab? Akhirnya udah 3:30, laki belum ngasih kode. Akhirnya dia bininya ngasih kode, baginda ditungguin dari tadi udah kelupaan apa udah pules ini ya si abang. Baginda kasih kode, landasan sudah siap bang, ini bang.
Kata lakinya mengambek-ngambek dikit, kapalnya udah ngungseb. Aduh, aduh. Ah, bener tuh, orang dulu biar begitu gue menjaga, bener apa bener. Iya apa iya, tuh. Makanya mantap. Walaupun makanannya juga sederhana, tapi rempuk itu rasanya nikmat, bener. Iya apa iya, tuh. Min nafsi wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskunna ilaiha. Palamma taghathaha hamalat hamlan hafifa. Maka ketika suami istri itu bercinta, istri akan mengalami hamil yang ringan. Pamarat bihi. Maka waktu terus berlalu. Palamma athqalat. Dan ketika istri hamilnya sudah semakin berat, da'awallaha rabbahuma la'in ataitana soliha lanakunanna minasyakirin. Maka suami istri berdoa kepada Rabbnya, kalau kau karuniakan kepada kami anak yang soleh ya Rabb, maka kami akan sangat bersyukur. Dipinta yang paling dulu keturunan yang soleh. Makanya orang kita ada istilah kekebak 7 bulan. Ada juga yang 4 bulan. Kenapa 4 bulan? 4 bulan adalah masa ditiupkan nyeruh. Bahasa ilmu kedokteran ketika itu adalah masa di mana penguatan tulang. Dikasih tulang, mati tulang kuat. 4 bulan. Ditentukan nasibnya saidan au sakian. Apakah dia bakalan jadi orang yang bahagia apakah celaka. Tapi di USG matanya masih rapet. Kupingnya masih kecil. Hidungnya masih mentil. Tulang ekornya masih kelihatan. Maka 7 bulan palamma askolat ketika hamilnya udah semakin berat. Kenapa diambil 7 bulan angka keramat? Kata paraji itu bayi udah tua. Dalam ilmu kedokteran usia 7 bulan kandungan adalah masa subur organ dan pertumbuhan otak. Maka kalau orang yang hamil anaknya pengen cerdas, selain dia mengikuti ajaran agama, mengikuti nasihat ulama, rajin dia berzikir kepada Allah, banyak-banyak dia ibadah dan berdoa kepada Allah, makan makanan yang bergizi seperti ikan yang mengandung DHA lecow itu. Tinggi juga di bahasa ya, Roman ini ya. Otak biar pinter, mantep. Didoain sama Pak Ustaz. Allahumma in kana fi batniha gulaman. Ya Allah kalau emang ini janin yang ada di perut si ibu bakalan nyalanang. Paj'alhu solihan. Jadikan anak yang soleh adiban dia beradab. Saliman dia selamat sohehan dia mulus. Muwafaqan lil khairat. Dia selalu melakukan amal kebaikan. Wa in kana fi batni hajariatan, kalau emang di dalam perut si ibu ini janinnya bakalan perempuan, paj'al hasolihatan adibatan hafijatan salimatan sohihatan muwaffaqatan lil khairat. Doa Allahumma in kana katabtahu min ahli sa'adah, ya Allah jikalau memang telah kau tentukan nasibnya di lauhil mahfud sudah tercatat. Dia bakal ahli kebahagiaan pasbithu. Maka tetapkanlah nasibnya. Wa in kana katabtahu min ahli saqoah. Kalau memang nasibnya telah dicatat di lauhil mahfud bakalan celaka pamhuhu. Maka hapus ya Allah. Bacain doa surat Yusuf biar ganteng kayak Nabi Yusuf kalau lanang. Bacain surat Maryam
biar cakep kalau perempuan kayak Siti Maryam itu gue kalau sama bapaknya cakep. Ya. Aduh, aduh. Makanya kan sekarang mah ada naturalisasi. Ya, emang sih pemain bola doang. Bener apa bener? Lah kita gue begitu. Ya, kalau kitanya pendek nyari bini yang rada jangkung. Begitu. Ntar anak kita pendek kagak, jangkung kagak, sedang. Sedang. Kalau kulit kita hitam nyari bini yang rada putih. Ntar anak kita hitam kagak, putih kagak, sawo mateng. Begitu. Ya, jangan ini bapaknya hitam, maknya keling. Begitu keluar bocah kayak gowok. Diajak kondangan kata tamu anak si Yasin buluk-buluk pisan. Aduh, aduh. Tuh. Kalau hidung kita pesek, nyari pasangan yang hidungnya mancung. Ntar anak kita pesek, kagak mancung, kagak sedeng hidungnya. Jangan maknya pesek, hidung bapaknya mendem. Begitu keluar tuh anak hidungnya mentil kayak ciplukan. Dibawa kondangan, kata tamu anak siapa ini hidungnya unik-unik bener ini. Aduh, aduh ampun dah. Naturalisasi tuh begitu ceritanya. Makanya itu penting. Agama penting. Kita nikah bukan timbang hanya sekedar nik, tapi di dalamnya niat ibadah, memelihara agama dan melanggengkan keturunan. Maka yang kita pinta keturunan adalah anak yang soleh. Bayangin Pak, Bu. Bu. Nabi Nuh alaihi salam. Seorang nabi, tapi anaknya Kanan membangkang. Kanan, itu kata Nabi Nuh ngomong begini. Ya bunayarkab ma'ana, walatakum al-kafirin. Wahai anakku, sini tong ikut baba naik kapal. Ama umat baba bukan cuma manusia. Ada gajah, ada onta, ada singa, ada kijang, ada rusa. Naik buru-buru. Jangan mau ngikut-ngikut ke bawah-bawah orang kafir tuh. Tapi apa katakan Sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Bahasa orang pasir putih itu Kanan ngomong begini. Bagen ah baba, saya mamon rekel bae ngangsot ampe ke puncer gunung. Kagak bakalan saya kelebu. Katakan Kanan. Bader nih si Kanan. Sengkilang buah-buahnya Nabi. Orang dikasih ngikut-ngikut sama orang kafir. Tapi masih ngikut juga sama orang kafir. Orang zaman sekarang juga ada yang begitu. Bapaknya haji, emaknya haji. Neneknya haji, engkongnya haji. Keluarga besarnya banyak kiai. Tapi gaya hidupnya kadang-kadang gaya orang kafir. Benar apa benar? Iya apa iya? Nabi Nuh alaihi salam kemudian berkata, La asimal yauma min amrillah ila marrohima. Kanan, jangan bader-bader amat jadi bocah mah. Pribahasa kata baba, biar katanya begini-begini juga nabi, jadi kagak percaya amat sama baba. Ngerti kalau dibilangin mah, kagak bakalan ada yang selamat pada hari ini. Dari perkara yang sedang terjadi. Kecuali orang-orang yang mendapat rahmat. Anak kiai belum tentu jadi kiai. Anak ustad belum tentu banyak ustad. Menurut survei. Udah 6.000 pondok pesantren salafi yang bangkrut. Kobong. Kobong. Tahu kobong. Dulu kalau kita ngaji kobong lagamnya Jawa, Jawanya Jawa Cilegon.
Nyawiti ingsun kalawan nyebut jenengan Allah. Turkang maparinan nikmat kecil ya Allah in dalam dunia lan akhirat. Turkang maparinan nikmat gede ya Allah in dalam akhirat balako. Iklam anal awamila bin nahwi mi'atu amilin. Waruhan sira ing satu nesake ing dalam ilmu nahwu iku jumlah 100 amil-amil mandaya. Naik jurmiah al kalamu walabjul murakabul mufidu bil wadi utawi kalam nahu iku lapat kang den susun-susun kang den mapaedahaken kalawan dodokanon wong ngarep narkib iklam kalima fil amar kudu jajem alamat jajemna sukun pailna domir anta anna huruf taukid amalnya anna tansibul isma watar paul khobaro. Hartina ngasabkan anak akan isim nangropakan anak akan khobarna tuh awamila jadi isim anak kudu nasab alamat nasab napata dohir itu pesantren begini udah 6.000 yang bangkrut sedih kagak pak sedih kagak bu apa penyebabnya yang pertama anak kiai kagak betah nyantren masya Allah. Yang kedua, kiai cari mantu orang kaya, cari mantu pejabat. Yang ketiga, banyak pondok-pondok pesantren salafiyah menjadi alih fungsi. Yang keempat, kiai ikut dunia politik, acelak ucluk ngikutin caleg. Sedih enggak kira-kira? Sedih enggak kira-kira? Sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, tuh pesantren penerusnya kagak. Bangkrut. Makanya nih anak-anak kita, kita pondokin. Suruh ngaji biar pada ke pesantren. Biar apa? Agama ada penerusnya. Subhanallah. Ya, ada yang lempuruk semua romannya ini. Aduh, aduh. Tuh. Itu kanan dari kejauhan dilihatin bapaknya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga sedih. Ngelihat anaknya cembabangan baru ngab-ngaban. Kalau bahasa kita mau blubok. Apa kata Nabi Nuh? Inna abni min ahli wa inna wadaka hakun. Wa anta ahkamul hakimin. Ya Rob, biar katanya bugek-bugek begitu juga kan anak saya. Sesungguhnya janjimu adalah benar. Dan engkau adalah maha pemberi hikmah lagi maha menghukumi. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu kanan bukan anakmu. Biar kata dia hasil buah cintamu dengan istrimu. Namun hakikatnya bukan. Wa innahu amalun ghairu soleh. Karena amalnya tidaklah soleh. Biar kita cinta, kita sayang sama anak kita pak. Kalau kagak dididik sama ilmu agama. Dia kagak mau ibadah pak. Di akhirat kita akan terpisah. Enggak bakalan kita bersama. Terpisah kita di akhirat. Bingung kita. Mana anak kita? Mana istri kita? Mana suami kita? Ternyata kita bingung di akhirat. Kenapa? Terpisah dengan keluarga kita. Karena amalannya yang tidak soleh. Jauh daripada amalan agama. Pesan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Kata Abdullah bin Abbas, beliau mentafsirkan alimuhum sarai al-islam adibuhum mahasinal akhlak. Didik mereka dengan hukum-hukum Islam, didik mereka dengan akhlak yang bagus, yaitu mengikut dan mencontoh akhlaknya Sayyiduna Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
enggak kudu panjang lebar, segini juga udah hampir anggap baik. Gadis cantik bernama Siti Ruqayyah pergi ke toko beli sepatu. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara telah kita lalui. Sampailah kita kepada acara yang terakhir, yaitu doa penutup yang insyaallah nanti akan dipimpin oleh Ustaz Meladi. Namun sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam pembawaan acara ini banyak terdapat kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Maldi kami persilahkan.